Shalom. Shalom. Perkenalkan. Aku Priliana. Gue pengen make upin Prilly. Ini kayak bekas cebok terus gue mau makein ke muka lo gitu. Iya. Jadi bisa enggak di kacamata dibuang aja? Mau make up kok pakai kacamata. Oke, kita keringkan dulu. Ini keringin. Juga. Banyak basah kotor enggak bisa. Udah cantik belum? Sabar. Lama. Lu mau cepat pakai filter tuh. Sorry nih, kamera gua kan enggak ada beautify-nya nih. Putih banget. Tuh, sama tangan gua tuh lihat. Ibu ini nih pori-porinya tuh besar banget ya. Parah, duitnya bisa diserap. Pengen dong gua kalau bisa nyerap duit. Aku tuh gak pernah make up, gengs. Jadi bagi aku tuh, ini lama banget. Aku kira aku udah cantik, tapi belum. Seharusnya kan kalau kerja di hotel itu kan kayak make up ya, yang ada di bayangan gue tuh harus make up full. Enggak. Aku kerja cuman foundation ya. Sama alis udah. Iya, anjir. Masangnya di side corner. Bang, saat habis makan make up di side corner. Nggak peduli itu polusi atau apaan. Nggak tahu deh, gue penasaran ntar endingnya gue secakep apa ya. Kayak cakep banget sih. Parah sih. Langsung merit aja kali ya. Boleh, boleh. Berapa peks? Ya pasangan aja nggak ada udah berapa peks. Aduh. Udah habis, jadi harus dibuka, guys. No. Miskin. Nih, coba. Aku udah nggak sempet beli makeup. Nih. Kita mau laga-laga. Mau laga-laga? Nggak pernah kayak gitu. Tau kan, Wak? Iya, sama. Gelapannya gelapan ya? Iya, gelapan ini. Jadi coba ini ya. Ini juga udah berapa tahun nih foundationnya. Makanya lu tuh ya, Cing, kalau lu mau beli apa-apa, belilah di karosel. Ya sih di karosel ya, guys. Ada berbagai brand. Tapi sambil ngobrol aja kenapa? Tapi botolnya doang. Isinya gak ada. Oh, itu lu lagi ngomongin apa, foundation atau yang lain? Apa semuanya kayak gitu kalau di karosel? Semuanya deh, Beb. Soalnya gue kadang ngejual yang udah expired juga. Laku? Laku, ada aja yang beli. Buat foto doang kan di story. Nih gengs, makeup aku mahal kan. Padahal belinya di karosel kan. Gitu ya, Wak? Iya, botol perfume aja ada. Dari yang mahal sampai yang murah. Padahal isinya air putih. Pushel, lu tau pushel gak? Enggak, apa untuk pushel? Pushel? Parfum Alfamart. Banget ya. Ini dia enak banget ya, senderan. Gue harus ganti foundation deh. Kenapa tuh? Enggak, gue gak suka yang ini. Bebas, apain aja muka gue. Lihat ke atas, Wak. Kayak kulit gue gak nerima deh kalau foundation main. Kalau ini nerima. Nerima-nerima aja, cuma shade-nya agak kegelapan. Jadi ntar gue main di ini ya, di concealer agak banyak. Lu mainin apa aja deh, bebas. Gue gak ngerti juga mau apa. Mainin apa ya? Gue taunya cara mainin Maytoon. Cilin lengan. Kecilin perut pipi sang kan rahang batak nih kan sama aku agak sedikit batak juga nih. Iya, lu pengen jadi inang-inang ya. Inang-inang hal apa itu ya, inang-inang tuh gak enak kalau cing jadi orang batak tuh. Kenapa? Apalagi kalau batak-batak ya masih konservatif gitu loh, itu kayak sok perfect aja hidupnya padahal suaminya tukang mabok, paham gak sih lo, tukang judi kayak gini. Tapi kalau di gereja tuh kayaknya dia yang paling apa sih kalau gereja rohani. Oh, enggak sih yang orang-orang kayak gitu. Tahu kok di gereja gue banyak. Iya, makanya kan gue udah gak pernah mau gereja. Eh. Tapi nyokap bisa bertahan-bertahan aja ya. Iya. Gimana ya? Ini orang tua butuh activity ya. Nih ada rambut-rambut apa sih nih? Bukan kamu ngikutin lo. Apakah bisa setelah make up muka aku udah gak kelihatan Cina? Enggak mungkin lah, goblok. Lu jadi tanning gitu sih mukanya. Nggak usah ke pantai. Lu bedak nggak? Udah habis. Aku bedaknya pakai yang ini, geng. Udah habis, sedih banget. Jadi gue isiin air kemarin yang air surga. Air surga itu loh, Aven. Disemprot itu sup. Saya diajarin biar ini, tapi udah nggak ada. Udah kosong banget tuh. Iya, udah gue semprot sampai kering. Kenapa nggak lu? Hah? Kenapa nggak lu buang? Kaca. Oh. Jadi kalau itu kan. Yang penting buat Insta story ya. Iya. Iya benar banget. Kan mau bisa dijual ke karosel. Kalau ada yang mau ya. Makeup khusus Insta story. Berguna atau tidak yang penting Insta
Instastory ya, Wak? Eh, Instastory apa Twitter nih? Ya sama lah, tergantung. Greget sebut nama gak sih? Gue sih gak masalah kan temen gue, kan temen lo. Temen? Lo follow-followan tuh. Jangan aja sebut nama, kan mau jadi best friend-nya dulu. Anjay, biar bisa main ke BSD ya? Yoi. Ini kan terang nih, ya kan? Nggak kelihatan, mata gue kan minusnya nambah. Demi apa? Iya, kalau ngeliat kelihatan. Ini siapa dulu nih? Please disensor. Kalau itu yang bikin gue trauma. Ini kalau gue upload, keluarga lo di mana nih? Enggak. Oh ya udah. Keluarga gue nggak ngerti YouTube itu apa. Aduh, temanku ini. Gue pengen ngelanjutin takut gitu loh. Ya, soalnya tadi kita foto dulu before-nya. Ya udah, nanti kita screenshot di sini. Aduh, gue akan. Gak tau deh nyangkut di mana. Makanya mukanya tuh cowok tuh garang gitu ya. Cocok jadi fuckboy ya. Iya. Gue di make up-in terus gue ngantuk, enak banget. Demi apa? Iya. Anjir, ya kan sampai lu tidur. Kan kita mau julid. Allahu Akbar. Apa? Lampunya gak dinyalain. Gue kira emang buat ending, gue diem aja. Lu tolong dong partisipasinya sedikit. Ya kan gue gak ngerti, gak paham begini. Yang gue tau main begini-begini. 16 menit kita make up, lampu gak dinyalain tuh, gue kayak, kenapa? Bagus. Cincin, ah! Jadinya kan lu Korea gitu nih seharusnya nih makeupnya. Ya ini bukan makeup Korea? Bukan, ini lebih ke Asian body. Jadi itu kayak nakal. Iya. Tahu deh, aku kan emang nakal. Nakal tapi diajak chill nggak mau. Rahim gue anget. Najis lu ya. Gue sentuh-sentuh rahim lu anget, maksud lu apa? Gue yakin abis video ini banyak yang minta ngantri makeupin ke Yes. Enggak lah. Gue kan sebenarnya kan nggak pengen jadi MUA, Wak. Jadi apa MUI? MUI. Udah selesai. Itu apaan sih? Bedak. Ini bedak beneran bedak aja. Bedak. Kenapa? Beraknya suka warnanya? Bukan, debunya banyak banget. Iya kan bedak. Lu bawa alis ga? Kan lu ga mau pake alis hitam nih. Bawa, yeay, bawa dong. Ini berguna juga makeup lu ya. Woo! Aku di sini pake apa? Pake Wardah. Seneng ya. Ya Allah, udah lama banget ga dipake sampai tumpul. Sini lagi belum keplay. Harus diulang, enak aja. Ini punya aku, nama mereknya Wardah. Yang mana coklatnya? Ha! Hey! Goblok! Sial! Sabar. Ini apa nih hitam-hitam? Teh lalat ya. Oh iya. Lu tutupnya 1000 kali. Eh sumpah, gue baru tahu lu punya teh lalat di muka selama berteman anjir. Cantik sih. Lo eyeshadow-nya mau warna apa? Bebas. Pink ya? Beneran? Yung dulu. Nafas. Kenapa jadi gak nafas anjing? Takut gue. Sekarang ini ya eyeshadow ya. Lo mau kayak gitu-gitu? Ini apa? Wow. Lo nanti jual kotaknya kalau udah habis ya? Oh iya. Kotaknya doang, kotak paletnya. Kalau lo ada paper bag-nya, bisa lo jual. Lo ketik dari karosel, lo ketik misalkan Gucci, tuh Sephora, mereka jual paper bag-nya doang. Demi apa sih? Ini beneran. Kalau lo beli barang branded, lo jual paper bag-nya aja. Laku, pas satu paper bag bisa 50 ribu. Wah gila. Ya kayak LV atau Gucci itu 55. Kan gue sering lihat. Ih, tujuannya buat apa ya, Wak? Ya tujuannya buat orang yang suka pamer, yang di story, kayak I'm shopping nih. Sampai-sampai. Emang seperti itu. Gila emang ya kalau make upin orang putih tuh warna tuh langsung terpampang anjir. Wih, abis dijotos. Kalau lu pulang kayak gini ntar nyokap nanya abis dari mana cing? Abis nari. Gila Denny. Gila make upin orang putih tuh langsung nyala anjir warnanya. Gila gak? Unicorn gitu lucu banget biasanya. Bagus banget ya. Gila udah kayak mau kabar. Gak merem. Ini diapain dulu ya.
Cakep anjir.